Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam kecintaan. Kita akan menggali keindahan perbedaan di tanah air kita, Indonesia. Indonesia, negara dengan ribuan pulau dan beragam suku, bahasa, dan budaya. Namun, di balik perbedaan itu, kita memiliki ikatan kuat yang menghubungkan kita semua. Setiap suku, setiap daerah memberikan warna dan keindahan yang berbeda dalam mozaik kehidupan kita. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap tempat memiliki keunikan tersendiri. Kita boleh berbeda, namun kita adalah satu Indonesia. Kita satu dalam kecintaan pada tanah air kita. Mari kita rayakan keberagaman kita, karena bersama kita membentuk cerita indah bangsa ini. Kita ini satu Indonesia. Saat kita bersatu, kita membentuk sebuah cerita yang indah dan penuh makna. Marilah terus memupuk persatuan di antara kita demi Indonesia maju. Ternyata perbedaan itu sudah merupakan satu fitrah yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, walau syaa'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Apabila Allah berkehendak, Tuhan berkehendak, maka akan dijadikan semua umat itu sama semua. Andai kata Allah berkehendak, semua itu Islam semua, atau semua itu Kristen semua, dan sebagainya. Tapi justru disinilah takdir yang merupakan fitrah dari dulu, maka sampai ada lahirnya yang merupakan piagam Madinah, karena di situ tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, di situ ada ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi sama Nasrani dengan berbagai macam, yaitu golongan-golongan itu. Kristen ada, Protestan ada, Katolik. Nah, seperti juga sama. Sekarang Islam pun tentu ada beda-beda pemahamannya seperti itu. Nah, ternyata ini merupakan fitrah dari sananya, bahwa Allah itu, Tuhan itu berkehendak, kalau berkehendak bisa satu semuanya sama. Maka karena merupakan fitrah inilah yang mesti dijaga, jangan sampai menyalahi fitrah. Nah, tentang kerukunan atau disebut dengan toleransi antar umat beragama. Nah, toleransi itu sudah ada garisnya. Ada, yaitu merupakan satu garis lurus. Apa? La ikraha fid din. Pertama, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi, tatkala seseorang sudah beragama, dia tidak berhak untuk memaksa orang lain mengikuti agama dirinya. Sehingga di dalam bertoleransi, toleransi itu artinya kita tidak boleh memaksa orang lain supaya dia itu mengikuti agama yang kita ada. Karena tidak ada, yaitu namanya paksaan. Nah, maka di Indonesia kita toleransi itu pertama ada toleransi antar umat beragama, antar umat seagama, dan toleransi umat beragama dengan pemerintah. Nah, pertama, toleransi antar umat beragama. Yang tadi, yaitu agama yang tidak sama, berbeda masing-masing sesuai dengan kepercayaannya, yang tidak boleh dipaksa. Nah, di sini mesti hidup saling berdampingan, karena para pendiri bangsa ini, the founding father, sudah memberikan contoh. Indonesia merdeka ini bukan hanya perjuangan satu golongan kelompok agama tertentu, tapi merupakan hasil jerih payah sampai titik darah penghabisan, nyawa yang satu-satunya dikorbankan ini dari berbagai macam, yaitu yang berbeda-beda. Ada dari Islamnya, ada non-Islamnya,
semua tatkala bersatu ternyata menghadirkanlah yang namanya Indonesia segala macam.